Oke, hari ini kami ada training drill. Training drill. Bising. Ngam. Training drill. Ada standby untuk fire drill. Demi hujan, inilah hujan. Di sini ya. Kami ada headcount eh. Saya orang ke-20. Cekin dengar. Okey, inilah list duty untuk semua kru eh. Kita ada master list station. Ya, bos pilih. Pura-pura aja. Kalau pilih kurang, saya kurang. Kalau ada mangsa, nanti aku sambung balik. Satu arahan daripada anjungan. Sekian, bagus. Thank you. Okay, sekarang dia orang ada gunaan ambil host untuk fire drill, pasang host. Sedangkan hujan, aku tak dapat nak aktif. Gerak adalah hujan kan. Aku berikan lah tunjuk host. Untuk pasang host. Okay, dia orang tengah keluarkan host. Bang, share sikit bang, apa benda ni bang? Ini nazar okay. Okay, baik, dia orang tengah prepare ya. Amy DPO dengan Peter DPO tengah sudah prepare ya. Manakan hujan ini dek pun penuh. Kami nak bergerak pun tak boleh ya. Bosen kat ujung tu standby dengan OS, Peter dan AB. Kru lain yang tak terlibat jaga standby benda lain lah, termasuk akulah. Aku medical team. Aku kena tunggu arahan daripada officer dan juga medik. Apa yang harus aku buat? Sekarang ni tengah berebut nak pakai fire suit ni akan digunakan oleh AB lah. Dia orang dah lantik di dalam list yang aku tunjuk tadi, list yang tertulis oleh officer. Aku tak nak cakap kau buat lah, sekadar boleh dengar suara aku. Ini medik juga kita, ini medik. Aku akan ikut arahan medik lah. Kalau dia kata kena pergi hospital ambil stretcher, ambil first kit ke apa semua, aku akan kena ambil lah. Sebab hospital lah, sini je. Hospital kat atas ni. Contohlah kalau tiba-tiba ada kecederaan ke, ada apa-apa insiden kan, membabitkan kru, kamilah 4 orang. 2, 3 dan 4. Okay, dan kita dah standby host lah. Ni buat demo dulu, nak buat secara real warna hujan dan juga tempat sempit, susah dia nak buat. Ya, jom dia akan masuk. Okey, kita tarik host masuk ke dalam. Dan aku pun menyebuk. Okey. Dah. Habis. Okey dah. Habis. Okey. Basah gini. Bakarlah putu orang ni. Aduh, aku nak tengok dapur aku terbakar kejap. Okey dah. Sorry. Aduh, dapur aku terbakar. Saya ini contoh fire drill yang kami buat tu bulan ni. Aku share kau orang. Aku pergi dulu lagi. Ini pegang saja dulu ni, satu. Okey. Ambil gambar dulu. Okey, aku pegang.
Ya, pakai baju di sini, Cim. Iya, pakai baju di sini, saya saja. Ke demo, ambil gambar. Okey. Second engineer dah ambil gambar untuk demo. Okey dah, cuba next, bos. Okay, sekarang ni kita pergi lepas tu. Kita follow. Kita buat asal engine room. Mind your head. Okey, asal dia. Demo. Okey, ingat tu sajalah. Sekejap, isi. Okey, untuk fire drill tu sajalah aku kongsi dengan korang. Cuma ni ada drill lain pula. Aku akan share korang. Okey, selesai dah. Ni geng-geng, tim-tim semua ada kat luar. Okey, saya resap. Sorry, sorry, salah. Dah tukar dah sebab bilik semua dah tukar kan. Okey, ayolah, okey. Kedalaman dalam 3 meter. Nanti ada hydraulic release unit ni, potong ni peta, terus terbuka sendiri. Sudah. Lepas tu pentelain ni kat di yang kuatlah. Yang kuat besi. Okay. Tapi semua kami BT kan. Tak tahu aku pun kan aku kan report punya. Tak tahu apa satu orang bagi. Design dia sahaja ni dua cara je. Dua cara. Design ni dia tiga cara. Ada tiga cara. Dia pakai Davy. Ya, dia beli. Okey. Itu dia ada extra fender kan. Ya, tu sahaja. Untuk layar ni lah untuk menyelamatkan kami kalau kapal tenggelam. Bobot ni kapal banyak pakai yang dua. Kau pakai sendiri lah. Jadi tu ada dua ikat dari kanan. Dia boleh tepat. Okay, thank you. Kenapa naik bobot kapal besar-besar macam tu? Penerangan daripada ship ini aku. Ada hook kat sini untuk gantung dekat kren. Okey, pastikan masuk eh. Okey, thank you Tat. Thank you. Ingat saja-saja. Ingat saja-saja. Ingat suka-suka dia buat cerita. Ingat free. Okey, thank you. Nanti aku sambung balik video. Okey, aku untuk penerangan sikit pada officer. Siapa tak tahu nak lower yang nak bagi tu. Bos Boston dia ada sertifikat untuk FRC. Dia akan terangkan dengan chip. Macam mana nak turunkan. Ini barang. Ini medik aku. Apa-apa aku kena follow dia. Kata aku bagi hospital aku kena pergi. InsyaAllah. Medical team aku kena ikut ni ataupun chip med. Okay, ambil gambar. Menangkan hujan dah berhenti. Kerana dek pun basah. Ni pun dah pukul 12 lebih ni. Waktu tengah hari dia nak makan ni. Kalau nanti bapa aku share lagi lah. Kalau sempat lah. Kalau tak ada, aku tamatkan video aku sampai ni saja. Terima kasih yang nonton sampai habis. Bye bye. Meledak.